Halo pemirsa Kompas Otomotif, ketemu lagi dengan saya Stanley. Di sini kita di acara Indonesia Modification Expo 2019. Dari semua mobil yang ada di sini, ada satu modifikasi yang menarik banget buat saya pribadi karena ini lokal buatan anak negeri, yaitu Amdes. Kalau dulu sempat kita nyobain Amdes yang listrik, ini versi modifikasinya. Kita akan lihat seperti apa tampilannya. So, tontonin terus ya. Yes, membaca Kompas Otomotif. Ya, ini yang disebut Amdes modifikasi ya. Jadi diambil basic awalnya itu dari lomba modifikasi digital di Gimods bersama MMMA dan Kementerian Perindustrian, akhirnya dipilih satu pemenangnya. Untuk pemenangnya yang di sini, Amdesnya adalah berupa mini mixer. Jadi sebuah kayak truk molen, cuman ini versi mini dari Amdes. Pemenangnya itu sebentar gue bacain biar lebih detail. Jadi pemenangnya itu Dandung Prasejo, dia seorang desainer pekerja lepas asal Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, alasan dia untuk memilih konsep seperti ini, dia bilang adalah jarang yang punya mini mixer. Selama ini modifikasi Amdes hanya untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan. Jadi inisiatif dia untuk bikin ini, kalau nanti dilihat di sana tuh ada molennya biasa buat gulung semen. Nah, itu satu modifikasinya dia. Nah, untuk yang lainnya sebenarnya masih sama ya. Basicnya dia masih pakai mesin 650cc diesel, transmisi 3 percepatan. Lalu untuk tampilannya juga nggak terlalu banyak berubah. Oh iya, untuk sekedar info, ini warnanya matching banget, putih dan kuning. Ada ubahan juga di headlamp, juga pakai LED. Jadi yang itu untuk lebih detailnya akan kita explore satu-satu nanti. Yes guys, tadi kita udah bahas sedikit soal Amdes, modifikasi Amdes yang menang di Gimods-nya Kemenperin dan MMA. Kalau dilihat memang bentukannya masih sama, jadi nggak banyak perubahan. Tapi yang paling penting adalah fungsinya. Kita bicara soal fungsi ya. Jadi ini menyangkut mobil desa yang dibuat untuk menggerakkan pedesaan. Dan selama ini belum ada yang tipe untuk mixer sendiri. Ini bisa bakal jadi pencetus sendiri ya. Jadi artinya ini bakal jadi solusi tersendiri nantinya. Kemungkinan besar bakal bisa diaplikasikan. Jadi kalau dengan mini mixer ini lebih fleksibel untuk bisa masuk-masuk ke pedesaan, contoh untuk mencari jalanan dan segala macamnya. Ini bisa jadi solusi lah. Kalau soal desain, menurut saya pribadi ngelihatnya nggak terlalu banyak yang berubah. Jadi sosol lah, masih sesuai. Karena mobil ini juga lebih mementingin fungsi kan daripada desain. Bagaimanapun, ini karya anak bangsa yang perlu diapresiasi. Okay. Oh iya, guys, jangan lupa subscribe, like, and terus pantengin informasi-informasi terkini soal otomotif di Indonesia. Thank you.